Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys Uh uh. Hoi, huh. hoi. Uh. Huh. Mau keluar. Penuh-penuh lagi, guys, drum Halo, guys. Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur gimana kabarnya Semoga sehat sukses selalu lur Tetap dalam lindungannya Dimurahkan rezekinya Oke okay, lur Di video kali ini kajet Berbagi lur ya berbagi tentang Rumah burung Walet lur Kajet berbagi saja tidak menggurui Berbagi tentang Rumah burung walet Cara kajet lur ya nah, Cara kajet karena RBW itu banyak cara lur ya. Nah, pokoknya banyak cara, lain ladang, lain belalang lur ya. Nah, seperti itu. Intinya ini kajet berbagi cara kajet yang kajet terapkan Kajet yang kajet pakai di RBW lur ya. Ini kajet menyambung skema-skema yang bikin dari rumah burung walet itu dari sudah apa itu? Dari sudah apa itu hari lur ya? Dari Pokoknya lupa, pokoknya kacet bikinkan agak-agak berurutan lur ya. Pasang papan sudah, sekatan sudah, lepas itu lubang ventilasi sudah, yaitu air sudah. Terus tutup sudut papan sudah. Sekarang pasang Twitter lur ya. Nah, sekarang pasang Twitter. Sekarang pasang Twitter, sekarang lur ya. Oke. Ini kacet berbagi saja lur ya pokoknya intinya berbagi. Sekarang cara pasang twitter eh, panggil sama tarik lar dan tarik pintu dalam lur ya. ya. kalau bagi kaget itu janji yang di bawah itu di apa itu? Enggak di papan sirip itu semua dipanggil tarik lar atau panggil dalam bisa, tarik lar dalam bisa atau di pintu masuk dalam bisa pokoknya terserah saudaraku yang memberi apa memberi gambaran apa nah, seperti itu banyak omongan guys ya pokoknya intinya uh, setat dari apa itu lubang LMB sampai di dalam ruangan itu yang bagian bawah lur ya nah nanti kacet gambarkan ini ini saya kaget gambarkan umpama ini rumah burung guys ya umpama ini rumah burung ini buat contoh saja, nanti skemanya di akhir video kajet bikinkan. Oke. Okay. Ini sahabat rumah burung kajet sambung yang skema yang depan biar senang lur ya nggak bingung. RBW yang apa di sekat dua itu, uh, pokoknya di saya sambung itu nanti biar nggak bingung lur ya. Di sekat dua situ sini belakang, nah, sini belakang, sini depan lur ya. Uh, kalau RBW itu yang depan itu ditulur di ya. Uh, bag Nah, sini lubang LMB lur ya, lubang LMB intinya pokoknya mau di tengah-tengah itu hari kaca sudah bikin videonya, ini lubang LMB. Nah kalau seperti ini pokoknya RBW itu depannya itu lubang LMB sini depan lur ya, nah, seperti itu jangan di sini depan pokoknya lubang LMB itu depan. Oke lur ya ini pokoknya sekatan dari yang video yang sudah kacet-kacet upload guys ya biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Karena banyak cara dan banyak itu banyak. pokoknya banyak cara lur ya. Oke. Okay. Ini cara pasang Twitter di LMB sama ini lur ya. Apa tarik lar isi pokoknya seperti ini semua tarik lar lah ini tarik lar, tarik lar, tarik lar kalau sini ada sekatan juga nanti tarik lar juga nah, ini hitungannya kosong dulu lur ya nanti saya bikinkan yang banyak sekatan nah, seperti itu ini bangunannya itu ikut skema yang pertama itu 15 meter sekali 6 meter nah, seperti itu kalau RBW itu intinya kalau yang bagus kurang-kurang segini ukurannya lur ya nanti burungnya itu leluasa untuk manuver nah, seperti itu kalau nggak mampu bikin besar ya bikin kecil nggak apa-apa seperti itu oke lor ya ini cara pasangnya twitter itu di lmb itu kalau ini bagi kajet bagi cara kajet guys ya dan banyak cara yang lainnya cara kajet itu biasanya itu nanti video-video yang lama sudah ada guys ya biasa twitter kajet itu dipasang di mana itu sudah ada ini kajet bikinkan skemanya nah, di lubang lmb Twitter dipasang kacet biasa tiga di sini kiri kanan eh, seperti ini nah, kiri kanan tiga biasa seperti itu dikasih satu bisa dua bisa tiga bisa terserah saudaraku ya kalau kacet ini kacet eh, sekarang bagi tahu juga fungsinya kacet kasih tiga ini bukannya mau kuat suaranya itu seperti itu enggak lur ya satu saja kalau Twitternya sudah ada magnetnya itu sudah kuat, nah, sudah boleh. Nah, ini fungsinya tiga ini KJT ini buat jaga-jaga kalau satu rusak satu masih boleh hidup seperti itu lur ya. Nah, seperti itu saja. Bukan mau apa Twitter tiga ini buat kuat-kuatan Enggak lur, karena setelan volume burung walet itu Enggak bisa terlalu kuat juga lur ya. Pokoknya yang sedang. Nah, sudah ya di sini ini caranya pasang Twitter di LMB seperti ini tiga kiri kanan dan yang ini tiga kiri kanan ini kalau bisa ditaruh di agak belakang lur ya, belakang dinding atau tengah dinding belakang sedikit pokoknya. Jangan di depan lur ya biar enggak cepat rusak. Ini cara kajet lur ya. Ada yang bilang kalau di belakang itu suaranya enggak tembak keluar atau masuk dalam nah itu lain itu guys ya lain apa lain ladang lain belalang nah seperti itu Jadi pokoknya intinya kalau bisa itu agak belakang sedikit uh, itu nanti tarik burung cepat dan jarang rusak lor ya walaupun bilang speakernya tahan air karena di luar itu kena panas kena air kena panas kena air itu cepat rusak juga nah seperti itu untuk menanggulang itu kajet sudah bikin videonya lama itu guys ya seperti itu oke sudah sekarang pokoknya sudah seperti itu tiga dan hadapnya itu 45 derajat lur ya ha, seperti ini agak naik ke atas nah, di video kajet sudah ada video lama-lama sudah ada guys ya, cara pasangnya itu nah, pokoknya seperti itu nah, lepas itu di sini ruang ini guys ya sudah ini lar tarik lar nah, tarik lar ini pokoknya kaset kasih tiga tiga semua lah guys ya nah, di sini kaset kasih apa tiga twitter semua sini tuh tiga twitter sini tiga twitter tiga twitter nah, kacet bikin di sini nanti kacet bagi tahu juga guys ya kenapa kok di sini nggak di sini nah, seperti itu nah, kenapa kok nggak di tepi dinding sini nah, kok ditaruh di sekatnya sini nah, seperti itu guys ya oke ini cara pasangnya pokoknya dikasih satu dua bisa tiga bisa nanti volume kita tinggal atur guys ya nah, intinya pokoknya kaget bagi double seperti ini untuk apa menanggulangi kalau satu rusak satu masih hidup lagi seperti itu saja guys nah, oke okay. dan hadapnya ini twitter ini ini pokoknya arah burung masuk lor ya nah, kalau burungnya masuk dari sini uh, ini hadapnya pokoknya arah burung masuk seperti ini terus dan seterusnya seperti ini Uh, ini pun arah burung masuk sini. Uh, hadapnya pokoknya jangan ditembakkan lurus di sini, lori ini jangan ditembakkan lurus di sini. Dihadapkan arah, pokoknya arah burung masuk dari mana, uh, seperti itu. Ini pun sama. Kalau ini lurus kan hadapnya hantam dinding sini, guys ya. Uh, seperti itu. Dia kalau kita pasang lurus, ini masuk kan hadap sini. Pokoknya diarahkan burung masuk itu dari mana dan seterusnya seperti itu nah ini kalau ruangan panjang kalau nggak ada sekatan ruangan kosong kalau nggak ada sekatan kalau mau ditaruh satu bisa dua bisa guys ya nah, nanti saya terangkan ini kenapa taruh di sini kan nggak di nggak di dinding nanti saya terangkan ini caranya pasang dulu guys ya nah ini hitungannya kalau panjang bangunan 15 hitungannya kan panjang guys ya nah, kalau 15 itu kurang-kurang mau dikasih dua guys ya sini sama sini Nah. nah, seperti ini. Dan jangan rapat dinding guys ya, dikasih kayu agak keluar sedikit. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini pasangnya sudah seperti ini. Dan yang dalam sini Eh, dari sini dulu guys ya. Pokoknya dari sini dulu. Ini pasangnya sudah seperti itu. Ini ada apa arah sini ini arah sini pokoknya terus ikut burung masuk nah, seperti itu pokoknya seperti itu arah burung masuk ya nanti gadget bikinkan skemanya sudah di akhir video nah, pokoknya kenapa kok dipasang di sini nggak di sini kalau di sini itu burung mau terbang itu nggak nggak ngelanggar dinding ini guys ya karena suaranya di sini nah, nanti dia dengar suara dia di sini ada ruangan buat masuk tapi kalau di sini nah, kalau di sini nanti dia dengar suara sini langsung rapat sama dinding. di sini pun sama, nah, rapat langsung dinding. sini pun sama. ini kalau di tepi dinding dikeluarkan sedikit, nah, semua seperti itu. oke guys ya, pokoknya kalau bisa itu di sini pasangnya di sekatan. kalau tepi dinding dikeluarkan sedikit. dan cara pasangnya ini jangan tinggi-tinggi guys ya, di sekatan ini. Pokoknya di sekatan ini, di dinding ini, di bangunan dalam Lihat RBW-nya tingginya berapa guys ya Kalau ikut ukuran ini Ini RBW-nya tingginya itu 3 meter Nah itu pokoknya Kita pasang agak-agak kita sampai berdiri seperti itu orang dewasa guys ya Gak usah pakai alat panjat, alat pijak Pokoknya kita berdiri sampai sudah dipasang seperti itu saja Cara pasangnya jangan tinggi-tinggi Cara pasangnya pokoknya seperti itu jangan tinggi tinggi. Pokoknya orang dewasa ukuran orang dewasa sampai di yes, orang dewasa itu maksudnya yang normal guys ya. Bukan orang yang pendek satu meter setengah meter itu bukan orang yang normal hitungannya ya. yes, kalau ukuran standar itu kurang lebih satu meter setengah atau agak-agak dua -agak meter. Lihat bangunannya guys ya. Kadang RBW ada yang bikin bangunan tinggi dua meter saja, nah itu diturunkan dari papan sirip diturunkan agak-agak apa 50 cm atau 70 cm pokoknya dikurangkan seperti itu guys ya lihat bangunannya kalau bangunannya 3 meter tingginya 3 meter nah itu bisa apa 2 meter nggak apa-apa tingginya dari bawah karena atasnya lagi masih ada 1 meter nah, seperti itu Jadi, pokoknya intinya kita sampai saja guys ya jangan tinggi-tinggi intinya pokoknya seperti itulah intinya seperti ini buat standar itu satu meter setengah bisa bangunan tinggi pun bisa bangunan rendah bisa nah, seperti itu oke okay ya pokoknya cara pasangnya hadapnya seperti ini dan jangan tinggi tinggi nah, seperti itu pasangnya caranya seperti ini dan ini kalau di ruangan kosong seperti ini guys ya nah, itu pasangnya seperti ini dan jangan coba coba pasang Twitter ini nah, pokoknya jangan ini ya ini yang jangan jangan pasang di sini guys ya di belakang dinding sini di sini atau di sini pokoknya rapat belakang dinding sini jangan gak bagus nah, seperti itu pokoknya jangan pasang di sini efeknya nanti kalau dengar suara di sini kalau burung masih belajar biasa RBW baru itu burung muda guys ya nanti dia lancar dinding guys ya hantam dinding nah, kalau nggak mati dia takut akhirnya dia nggak mau di dalam RBW itu lagi nah seperti itu efeknya kalau di sini ditaruh kalau dikasih apa suara suara tarik lar ini nah, seperti itu guys ya ini caranya pasang Twitter tarik lar guys ya pokoknya ini semua bikin tarik lar ya biar gak bingung guys ya ada yang sebut tarik lar ada yang sebut panggil dalam ada yang sebut apa ya, pintu Twitter di pintu masuk nah, seperti itu. Pokoknya, intinya Twitter yang setiap di arah ruangan mau masuk-masuk itu nah, seperti ini. Cara pasangnya itu seperti ini, guys. Oke, guys, ya, nah, seperti ini ya. Ini sudah, intinya pokoknya pasangnya itu seperti ini. Jangan di tepi dinding sini, nah, sini jangan, sini jangan. Ini jangan di sekatan sini, tengah hadapnya sini. Kalau sini dinding, nah dikeluarkan sedikit, agak-agak 20 cm, atau wis, pokoknya agak-agak segini pun masih bisa. Jangan rapat dinding juga. Nah, seperti, kalau bisa, agak-agak dikeluarkan sedikit, guys. Ya, nah seperti itu, dan tingginya kurang lebih seperti itu, ya. 1 meter setengah, ya, nah seperti itu. Pokoknya di atas kepala orang dewasa itu, atau apa atasnya pokoknya kita pasang seperti ini pakai tangan itu bisa seperti itu lihat bangunannya pokoknya guys ya nggak bisa diukur sama ini kalau tinggi rendah nah ini nggak bisa diukur sama kalau bangunannya tinggi agak tinggi sedikit nggak apa-apa kalau bangunannya tinggi kalau bangunannya rendah dari lantai sama papan sirip rendah nah itu diturunkan sedikit pokok ikut ikut bangunannya bosku ya karena RBW itu nggak sama semua ukurannya Oke, sudah seperti itu. Pokoknya masangnya di sini, jangan di sini dan di dalam ini pokoknya jangan di belakang sendiri tepi dinding belakang jangan dipasang kalau mau pasang di sini. Nah, disini di sini juga, Guys, ya. Nah, karena ini kan pintunya di sini, nanti burung terbangnya itu biasanya seperti ini. Nah, kalau dia pusing, munyer, nah, dia mesti seperti ini. Bukan dia langsung neklik ke sini, bukan, Guys. Kebanyakan burung seperti itu karena ini Kacet bikin dari awal sekatan seperti ini, nih burung itu biar luasa untuk manuver, guys ya, nah, seperti itu, biar luasa untuk manuver. Kalau seperti ini pun bisa juga. Ini kan sudah kacet terangkan ada fungsinya ini. Sekat dua pertama ini ada fungsinya, Nah seperti itu. Pokoknya seperti itu, guys ya caranya pasang seperti itu, dan nanti ini. Cara pasangnya saja dulu, guys. Ya, nanti KJ bikin videonya sendiri. <coughs> cara pasang kabelnya turun di ampli sana. Nah, seperti itu cara pasang kabelnya. Itu turun di ampli sana, dan seperti apa caranya? Itu nanti KJ bikin video sendiri saja, nah, karena pasang kabelnya ini pun gak suka-suka juga, guys. Ya, nggak asal disambung semua, tapi gak nggak ikut aturannya guys ya ada aturannya di ampli sana aduh ada aturannya juga di sini pun ada aturannya juga seperti itu nah, cara pasang kabelnya nanti kajet bikin video sendiri ini cara skema cara pasangnya ini guys ya pasang apa itu twitternya saja nah, seperti itu oke okay guys ya kurang lebih pokoknya seperti itu nanti di akhir video saya bikinkan skemanya pokoknya intinya pokoknya kalau ini depan kan pokoknya lubang LMB ini depan hadap terus hadap arah burung masuk Twitter ini hadapnya semua seperti itu nah, oke okay, ini apa yang sekatan pokoknya ini yang sekatan sedikit kalau di tengah sekatan banyak sama guys ya pasangnya seperti ini Nah, pokoknya kalau di sini di sini kita sekat lagi bikin kamar-kamar. Pasangnya itu seperti ini juga. Nah, contohnya kalau ini di sekat nanti terlalu panjang guys videonya. Nah, contohnya kalau ini di sekat apa banyak. Aduh, ini sorry guys. Nah, ini ikut yang tadi guys ya. Ini kan apa masuk di sini, manuver di sini. Ya. Ini yang sudah Tadi, kalau ini mau disekat lagi, kalau bisa disekat di sini, guys. Ya, lubangnya masuk di sini. Di sini itu kaca sudah bikin skemanya juga, dan sudah bikin videonya. Kalau di sini mau bikin kamar lagi, pokoknya jaraknya, kalau yang bagus itu 3 meter, seperti itu. sini lepas itu ke sini, seperti itu. Sama, guys. Ya, pasangnya pun di sini, seperti itu. Sama pasangnya di sini, dan jangan pokoknya, dan jangan di sini pasangnya twitter tetap di sini juga nah, seperti ini kalau sekatannya dalam banyak des ya dan hadapnya pun sama terus arah burung apa burung masuk nah, seperti itu nah, seperti itu ini kalau banyak sekatan kalau yang sini kalau bisa ini bikin ruangan besar sedikit biar burung itu manuver banyak kita coba kalau orang kadang mau coba Bikin bilik di sini, guys. Ya, bikin kamar-kamar di dalam sini. Nah, seperti itu. Ini biar ruangan ini besar, jangan dicekat, guys. Ya, nah, biar besar kalau mau sekatan. Itu apa? Itu di dalam saja. Kalau mau coba bikin bilik, nah, kaca sudah bikin videonya, kan? Ini sekatan banyak, sama sekatan dua saja. Ini oke, guys. Ini kurang lebih seperti ini. Cara pasang Twitter, apa ini? Panggil sama ini tarik lar ini nah itu kurang lebih seperti ini ini cara kajet guys ya karena banyak cara dan nanti kajet bikin videonya cara sambungnya kabelnya itu yang masuk di ampli sana guys ya dan cara pasangnya itu seperti apa oke okay guys cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam